Halo Sobat Gamers, selamat datang di channel Kang Dimas TV, di mana channel ini memberikan info update terbaru seputar Mobile Legends. Tentunya masih ketemu lagi nih bersama gua Kang Dimas di konten bahas hero, tips, dan counter hero Mobile Legends Season 16. Pada kesempatan video kali ini, Kang Dimas dapat salah satu komentar kocak dan pas banget dibuat konten, yaitu hero dengan skill ngeselin di Mobile Legends. Terima kasih bosku udah memberikan ide terbaik dari kalian. Yang belum silakan tulis saja di kolom komentar bawah ya. Mobile Legends kini sudah diisi oleh banyak hero dengan skill yang beragam. Dari banyaknya pilihan tersebut terdapat hero Mobile Legends dengan skill Core Control atau bisa dibilang CC yang bisa mengubah jalannya permainan. Ada skill CC yang bikin menakutkan dan ada juga skill CC yang bikin kesel para pemainnya. Emang hero jenis apa sih yang bikin kesel di Mobile Legends, Kang? Mobile Legends punya banyak jenis Core Control. Ada 7 jenis yaitu Slow, Silent, Immobilize, Morph, Stun, Knock, dan Suppress. Bisa dibilang jadi yang paling ngeselin di Mobile Legends. Biar kalian paham jenis serta efeknya, yuk simak pembahasannya di video ini. 7 hero dengan skill paling ngeselin di season 16. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, kalian bisa subscribe sekarang dan tekan lonceng notifikasinya biar kalian tahu update video terbaru dari channel Kang Dimas TV. Satu lagi, jangan lupa follow juga akun sosial media Kang Dimas TV, linknya ada di deskripsi bosku. Semoga bermanfaat. 7. Selena. Hero Mage atau Assassin ini memang sering banget nih bikin pemain Mobile Legends jengkelnya bukan main. Pasalnya, hero yang satu ini memiliki kemampuan CC luar biasa dan juga damage yang besar, gengs. Selena merupakan hero dengan jenis Silent, yang ini membuat musuh terdiam beberapa detik dan tidak bisa melakukan apapun. Bukan itu aja, gengs. Selena juga memiliki dua mode dengan skill yang berbeda. Dan dua mode ini memiliki skill yang sangat berbahaya bila dikombinasikan. Belum lagi, kalau Selena dikasih item untuk menaikkan kekuatannya. Jadi nggak heran kalau Selena dapat julukan sebagai hero menyebalkan di Mobile Legends. Kalian wajib coba deh hero yang satu ini ya. 6. Fanny. Hero berikutnya sebagai hero dengan skill paling ngeselin di season 16 adalah Fanny. Udah bukan rahasia lagi ya, kalau Fanny adalah hero dengan kesulitan yang paling sulit dikuasai di Mobile Legends. Namun, jika kalian pro, itu adalah poin plus kalian ketika bisa menggunakannya di match. Pasti kalian tahu dong, kalau Fanny nggak ada gunanya jika tidak menggunakan kabelnya. Pasti dong. Jadi, Fanny darat dong. Hahaha, itu mah Fanny noob yang make. Ya, kayak lo gitulah kalau Fanny gak make kabel. Tapi kalau yang make hero ini GG, udah deh, mending kalian lock dulu nih assassin yang satu ini. Begitu team fight dan dia nongol dari belakang tim musuh, cepet-cepet deh, fokus untuk stun Fanny agar tidak berbahaya di saat team fight. Sekali lagi inget guys, jadilah Fanny GG bukan Fanny darat ya. Tulis di kolom komentar kalian udah pro belum nih make Fanny. 5. Johnson. Next, sang hero Mobile Legends, Johnson. Sebagai hero dengan skill paling ngeselin di Mobile Legends, kok Johnson juga masuk ke dalam daftar hero paling ngeselin di Mobile Legends versi Kang Dimas TV sih? Ya, kalau yang make Tayo ini nyetirnya bagus, kalian lagi ngumpet di jungle pun bisa ditabrak loh. Apalagi kalau si Johnson bawa hero lain buat di combo. Misalnya aja Aurora, Odette, Claude, atau hero lain yang bisa ngasih damage area. Yakin deh, bisa instant kill yang kena tubruknya. Ngeselin banget kan? Jadi jangan meremehkan hero ini ya guys ya. Kalau udah ketabrak, kalian gak bakal bisa melakukan apapun. Hero ini dijamin bikin kesel. Bikin kalian kesel dan rasanya pengen banting HP. Kalian wajib coba deh. Dan jangan lupa, combo recommended Johnson adalah Odette. Oke? Ada beberapa tank yang ngeselin juga sih. Menurut Kang Dimas TV, yaitu seperti Akai, Franco, Hylos, Grok, Kufra, dan hero baru yaitu Atlas. Memang role ini semua hero-nya paling ngeselin di role tank. Jadi, mana nih hero favorit kalian? 4. Aldous.
Nah, hero berikutnya adalah Aldous. Hero One Punch Man ini paling ngeselin di setiap season. Bener gak, gengs? Gimana gak kesel nih? Ultimate-nya bisa mengejar hero-hero musuh yang ada di map. Hampir gak bisa dihindari. Kecuali kalau kamu berada di base kamu. Baru deh bisa selamat dari ultimate-nya. Nah, namun kalau kamu berada jauh dari base kamu dan darah kamu sedikit, bye-bye aja deh. Pantesan sering banget nih kena ban di tier atas. Orang skillnya ngeselin banget nih Aldous. Coba deh kalian pernah nggak atau sering banget nih kena ciduk terus sama Aldous? Tulis di kolom komentar ya. 3. Hanzo. Nah, hero berikutnya dari hero tipe assassin, yaitu hero Hanzo, si setan yang paling ngeselin di Mobile Legends. Seberapa ngeselin sih hero ini? Hanzo dapat menembus tembok dengan mobilitas tinggi. Bukan itu saja, dia itu juga melakukan jungling dengan cepat dan aman. Enggak cukup sampai di situ aja, Hanzo juga ternyata dapat dengan mudah mencuri buff musuh. Dan beberapa kelebihan tersebut, ternyata Hanzo dapat membelah dirinya menjadi dua. Semua skill yang dimiliki Hanzo semuanya sangat ngeselin banget, guys. Untung skill ini nggak bisa ke semua map ya. Coba kalau bisa deh, udah si Hanzo cukup di base-nya aja. Nah, di setannya ini keliaran di semua map. Gimana tuh? Kan nggak masuk akal sih. Namun nggak hanya Hanzo aja, ada Natalia dengan skill menghilang dan silent-nya. Natalia diuntungkan banget dengan skill ini karena dapat menghilang dan memberikan damage serta silent pada musuh. Terlebih lagi, Natalia di-reform di season 16. Tambah ngeselin banget kan, gengs? Cobain di klasik maupun ranked ya. 2. Helcurt. Nah, hero runner up di season 16 ialah Helcurt sebagai hero paling ngeselin di Mobile Legends. Untuk para player Mobile Legends yang pernah melawan Helcurt, kalian pasti setuju kenapa hero ini begitu menyebalkan. Hal ini dikarenakan skill silent dan ultimate yang dimilikinya. Jika skill ultimate yang dipakai, semua hero target kehilangan kegunaannya, membuatnya menjadi salah satu musuh yang sangat menjengkelkan. Apalagi ditambah dengan kemampuan untuk men-silent musuh, ia akan menjadi musuh yang paling-paling mengesalkan untuk mage. Helcurt bisa dikategorikan sebagai hero assassin terbaik yang ada di Mobile Legends season 16 ini, dengan kemampuan yang bisa bikin musuh berpikir dua kali untuk menyerang Helcurt, dan juga mudahnya melibas hero musuh kalian, gengs. Mana saja Helcurt seringkali menjadi langganan band di setiap season. 1. Nana. Terima kasih bosku yang masih stay nomor 1 dan sampai kesini ya. Terima kasih, hatur nuhun. Dan hero sebagai skill paling ngeselin di Mobile Legends versi Kang Dimas TV di season 16 adalah Nana. Pasti kalian udah nebak dong, Nana ini pasti bakalan masuk dalam daftar hero ngeselin di Mobile Legends. Hero yang punya sebutan kecil-kecil cabai rawit ini merupakan hero mage atau support. Namun ia juga bisa mengambil role support ketika bertarung loh. Lalu apa sih yang bikin Nana dimusuhin oleh para pemain Mobile Legends? Nyatanya Nana memiliki kemampuan poke yang tinggi. Kemampuan keduanya juga langsung mengunci gerakan musuh yang berbahaya. Dan parahnya lagi nih, skill ultimate-nya dapat dipakai bersama dengan skill hero lain untuk mengenai musuh. Satu-satunya hero Mobile Legends dengan kemampuan morph adalah Nana ini menggunakan skill duanya. Kalian akan berubah menjadi kelinci jadi-jadian saat terkena skill ini. Meski terbilang mudah dihindari, akan jadi sangat berbahaya dan menyebabkan jika kalian terkena skill ini, terutama saat team fight nih. Selain damage-nya yang cukup sakit, skill ini juga mengurangi magic rest korbannya sebesar 25%. Paling ngeselin lagi kalau dia udah mau sakaratul maut, malah jadi boneka, kabur lagi kan? Waspada banget nih buat kalian yang dapat musuh pakai hero Nana. Jangan sampai ke kalian banting HP ya. Nah, itulah tadi ketujuh hero dengan skill efek yang paling ngeselin di Mobile Legends selama season 16 ini. Tentunya hero ini bisa menjadi opsi pilihan kalian ketika mau rusuh di klasik maupun ranked. Tapi kalau mau rusuh, ingat-ingat jangan buat tim kalian kalah ya. Semoga kalian bisa menggunakannya dengan bijak dan benar. Semangat untuk pusrenya dan jangan lupa ibadah ya guys. Subscribe jika kalian belum subscribe, like video ini jika kalian suka, dan share link video ini untuk bisa menebar manfaat ke sesama player Mobile Legends. Don't forget to follow akun sosial media Kang Dimas TV, linknya ada di deskripsi. Tunggu konten selanjutnya masih seputar Mobile Legends.